Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat dan berbahagia selalu ya. Di video kali ini, Mimin ingin membahas soal update terbaru Tukba di Indonesia. Seperti biasa, bukan Vicky Naki namanya, kalau tidak pernah memberi kejutan buat fansnya. Setelah sebelumnya duo kentang ini jarang sekali mengunggah foto maupun video di Instastory-nya, di mana hal ini membuat banyak fansnya ikut berspekulasi kalau Tukba sudah pulang ke Turki. Ditambah lagi dengan adanya foto mereka yang tengah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin. Namun hari ini, Sabtu 29 Juli 2023, tiba-tiba saja, duo kentang ini kompak mengunggah foto mereka yang sedang berada di Brandsto Equestrian Park di daerah kawasan BSD Tangerang. Seperti diketahui, tempat ini merupakan sebuah wahana untuk bisa menunggangi kuda, tempat bermain, dan juga tempat peternakan. Pada unggahan foto dan videonya, nampak duo kentang ini sedang mencoba memanah pada salah satu wahana di sana. What? Selain itu, terlihat juga Tukba sedang mencoba menaiki sebuah kuda dengan topi koboinya mengelilingi tempat wahana itu. Nampak sekali kebahagiaan terlihat pada wajah Tukba, karena dia masih bisa melewatkan hari-hari terakhir liburannya bersama Vicky. Ya udah, selamat makan.